Beginilah saat ratusan orang relawan pendukung PAN Jember unjuk rasa ke Hotel Aston Jember, tempat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten. Mereka menuntut agar KPUD Jember menghitung ulang hasil suara di tingkat kecamatan, terutama di Kecamatan Sumber Baru Jember. Hal ini dikarenakan ada dugaan suara caleg PAN berkurang hingga ribuan suara, padahal di C1 TPS suara PAN maupun calegnya melejit. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada permainan dari pihak PPK yang merubah hasil suara. Massa meminta untuk hitung ulang demi transparansi bersama. Namun permintaan penghitungan ulang tidak mendapat respon positif hingga akhirnya massa beraksi di depan Hotel Aston Jember. Minta rekomendasi dari KPU dan Bawaslu yang kemarin sudah dijanjikan di Sumber Baru, tapi nyatanya hari ini tadi tidak. Makanya kami hari ini mendatangkan saudara-saudara kami ke sini. Saudara kami ini datang secara sukarela, bukan kami meminta. Massa menyatakan akan datang dengan jumlah yang lebih besar jika dugaan kecurangan ini dibiarkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan.